Halo dulur, ketemu lagi dengan saya Pak di Jalan-Jalan. Masih tetap di Kabupaten Trenggalek. Saat ini saya berada di Trenggalek Kota. Ini mau ke Candi Brawijaya. Oke, ikuti video saya. Lanjut. Yang arah sana itu arah ke kota. Yang ke kiri itu arah ke Ponorogo, Ponorogo, Madiun dan sebagainya. Ini adalah Candi Brawijaya. Berada di sebelah timurnya berada di sebelah timurnya RSU Dr. Sudomo Trenggalek sebelum masuk kota Trenggalek. Jadi sekali lagi, yang ke sana itu arah ke kota, ke alun-alun. Yang ke kiri ini arah Ponorogo. Nah, candinya seperti apa? Seperti ini. Candi Brawijaya Trenggalek. Candinya seperti ini. Ini kalau dari sebelah selatan, ini kiri jalan. Tepat di pertigaan arah ke alun-alun kota Trenggalek. Saya tak masuk. Di sebelah kiri ada gazebo-gazebonya. Bersih, tempatnya bersih sini dulur. Jadi dulur-dulur yang orang-orang Trenggalek, yang lama datang ke Trenggalek atau pulang ke Trenggalek, ini oleh-olehnya Trenggalek seperti ini. Gazebo-gazebonya seperti itu. Nah, rumputnya juga bersih, hijau. Nah, candinya seperti ini. Di taman termasuk ikon Kabupaten Trenggalek. Seperti ini di tepi jalan dulu. Sekali lagi, ini di tepi jalan utama. Kalau dari Ponorogo, dari Madiun arah ke Tulungagung, pasti lewat sini. Walaupun masuk dalam kota, nanti ambil kanan arah Tulungagung lewat sini. Kalau lewat depan rumah sakit, tidak bisa. Jadi seperti ini, gazebonya ada 1, 2, ada 3. Supaya saya jalan ya. Ini pertigaan ke kiri. Kalau pertigaan ke kiri, ini nanti arahnya yang ke sana itu arah rumah sakit umum. Saya berada di utara, coba ya, maksudnya seperti ini ya. Lumayan bagus, bersih, ramah anak, arep macam-macam naik ini kan ya di sini. Karena dekat jalan raya, tempatnya enak sekali, luar biasa. Coba tak? Nah, seperti ini. Monggo dulur-dulur seputaran Trenggalek merapat ke sini. Kalau Sabtu sini bentar lagi rame, Minggu juga rame untuk spot selfie. Yang Ponorogo bisa, kalau lewat ke sini bisa mampir untuk sejenak foto-foto atau istirahat. Tulungagung, khusus Jawa Timur atau bahkan seluruh dunia bisa ke sini. Datang ke Trenggalek. Trenggalek itu mana? Cari di Google Map. Jadi, waduh, itu ada Ade. Coba lah, tak lewat. Kemana? Nah, anak Ade. Anak Ade itu. Jadi seperti itu, lor. Coba saya tak mendekat ya. Saya tak mendekat masuk. Tadi masih di trotoar. Tempat selfie-nya seperti ini. Bisa selfie-selfie di situ. Bisa selfie-selfie di situ. Kalau penampakannya seperti ini. Candi Brawijaya itu seperti apa? Kecil. Maaf agak gelap karena backlit. Tempat sekarang apa? Tempat duduknya seperti ini. Bersih kah? Bersih. Ke sana. Bersih. Bisa duduk-duduk di sini. Nah, ini kawasan Taman Candi Brawijaya Trenggalek. Nah, saya ke belakang. Maaf agak goyang-goyang karena enggak pakai stabilizer. Nah, ini sama mentok sini. Belah sana. Candinya seperti itu. Lewat atas seperti ini. Sih.
seperti itu. Saya masih di depan. Jadi penampakannya Candi Brawijaya Trenggalek seperti ini, dulur. Silahkan yang sering lewat ke sini disempatkan mampir istirahat lah, kita ngopi-ngopi lah. Karena di sebelah itu ada rumah makan atau warung atau apa-apa lah. Jualan makanan lumayan murah meriah. Jadi ulasan saya ya, seperti ini. Tak dekat ya. Candi Brawijaya seperti ini. Kalau penampakannya dari depan, depan tulisannya dari sebelah utara, Candi Brawijaya Trenggalek. Oke, jalan-jalan Pak D jalan-jalan masih tetap di Kabupaten Trenggalek, murah meriah dekat rumah karena gratis. Ini mulai mendung dulur, jadi jangan lupa like, komen ataupun bahkan share. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Pak D jalan-jalan masih tetap di Kabupaten Trenggalek. Masih tetap di Kabupaten Trenggalek. Sampai ketemu, jangan lupa subscribe. Terima kasih ikuti video saya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.